satu kendali, bicara kendali apa ya, pelayanan kepolisian, kendali kelas CCTV, tempat keramaian yang ini tapi kita pura-pura ngobrol aja ya, jadi pura-pura aja. Jadi satu kendali, bicara kendali apa ya, pelayanan kepolisian, kendali kelas online 71 ya, offline 154. Iya. Terkait dengan pengamanan Nataru, Polrestabes sudah bekerja sesuai dengan timeline kegiatan. Sebagaimana diketahui bahwa Nataru atau libur Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Apa-apa saja yang akan dilaksanakan pada masa operasi Nataru itu antara lain melakukan kegiatan pengamanan terkait dengan pengamanan orang, pengamanan kegiatan, pengamanan tempat, dan pengamanan barang. Ada beberapa cara bertindak yang sudah disiapkan. Misalnya, yang pertama, akan menyiapkan 28 pos yang tersebar di 20 gereja besar yang ada di Kota Semarang. Kemudian ada 6 pos pelayanan, dan ada 2 pos pengamanan atau pelayanan terpadu yang juga akan kita siapkan. Kemungkinan polanya akan sama dengan yang sekarang, artinya persyaratan-persyaratan yang diharuskan itu sesuai dengan instruksi Mendagri berdasarkan levering masing-masing kota. Nah, kita ini saat ini berada di level 1, sehingga tentu persyaratan-persyaratan apa yang terkait dengan level 1 itu yang juga akan menjadi persyaratan yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang dalam aktivitas kemasyarakatannya, kira-kira begitu. Tetapi yang pasti, misalnya di setiap tempat hiburan, di si mall, di pusat-pusat keramaian, diwajibkan menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian tentu kepada masyarakat yang akan hadir. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.